Ini ampas tahu baru diambil dari pabrik sebelah. Ini kita ngetes hanya dengan bahan ampas tahu saja. Untuk makan siang ini kita kasih ke anak bebek kita, apakah dimakan atau tidak. Yang jelas ini ampas tahu ini masih segar, baru keluar. Jadi ini kedelai ya, kedelai. Dan ini lihat dia. Nah ini ya, lumayan tuh, dimakan sedulur. Yang jelas ampas tahu ini jangan sampai 2 hari karena dia akan berubah jadi asam ya. Nah sementara ini anakan bebek dikeluarin dari kandang ya, dimasukin ke kandang tanah. Ini berusia 3 hari supaya dia tumbuh sehat. Ini dia ya, ada 30 ekor. Nah jadi ini sekaligus kita ngetes hanya ampas tahu saja ya, dia makan lahap. Dan ini biasanya kita racik dengan tepung ikan, tapi kali ini hanya ampas tahu saja ya. Nah kalau mau ingin tahu lebih jauh tentang apakah dimakan yang gede, ini bisa kita lihat juga ya. Kita akan keluarkan. Hanya ampas tahu saja, tidak ada campuran lain ya. Habis, ludes, paling ngirit, tapi masih ada karbohidrat ya, dan juga proteinnya. Ampas tahu masih bagus kandungannya dibandingkan dengan pur maupun dedak.